Musim kemarau yang ditandai dengan cuaca panas mengakibatkan munculnya penyakit yang menyerang masyarakat. Cuaca panas yang mencapai 36 derajat hingga 40 derajat pada siang hari menyebabkan banyak warga Magetan terserang penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Data dari Rumah Sakit Umum Dr. Sayidiban Magetan, dalam 3 bulan terakhir sejak Agustus, September, dan Oktober, ada 526 pasien penyakit ISPA. 200 pasien diantaranya merupakan pasien baru. Kasih Pelayanan Medis RSU Dr. Sayidiman Magetan, Denny Sulistiorini menjelaskan, penyakit ISPA masuk 5 besar penyakit yang ditangani oleh RSU Sayidiman Magetan. Dalam musim kemarau ini, selain penyakit hipertensi, dispepsia, dan lainnya. Untuk pasien ISPA, hampir rata-rata baik dari kalangan anak-anak dan dewasa. Namun mayoritas merupakan pasien rawat jalan. Biasanya gejala penyakit ISPA ditandai dengan flu, batuk, demam, atau sesak nafas. Gejala untuk penyakit ISPA biasanya seperti flu, batuk, pilek, demam. Kadang juga ada yang kondisinya lebih berat ditambah sesak nafas. Dan kalau sesak nafasnya sangat berat, ya biasanya dirawat inapkan. Tapi kalau gejalanya tidak mencapai gejala yang berat atau sesak nafas yang berat, itu cukup dengan rawat jalan saja. Menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan gaya hidup sehat, pola makanan gizi seimbang menjadi solusi untuk terhindar dari penularan virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan. M. Ramji, CTV.